hari ini aku lagi iseng banget datang ke kopi kalian di area BSD ya teman-teman. Dan di sini ternyata atasnya itu ada showroom Pineapple Furniture. Nah, di sini furniture-nya itu desainnya tropis ya teman-teman. Nah, kenapa aku bisa tahu? Karena di kopi kalian sendiri menggunakan furniture dari Pineapple sendiri. Jadi desainnya cukup unik nih, karena jarang banget nih ketemu furniture yang desainnya seperti ini. Nah, aku penasaran banget mau lihat langsung, karena mumpung lagi di sini nih, aku mau langsung lihat ke showroom-nya di atas. Ah, ikutin aku ya. Investor, ketemu lagi sama saya Vina Saputra, your trusted property agent. Ternyata iseng-iseng ngopi bisa ketemu showroom Pineapple Lifestyle Furniture. Jadi Pineapple Lifestyle Furniture ini mengusung desain tropical untuk furniture-nya ya teman-teman. Dan tadi aku udah nanya-nanya nih, dan mereka sudah berpengalaman sekitar 30 tahunan. Udah gitu produk yang mereka sediakan juga untuk furniture rotan yang di area indoor maupun outdoor, jadi macem-macem nih pastinya. Nah, ini di samping aku udah ada partisi dari sintetis rotan ya. Nah, ini unik sekali, jarang banget ketemu di mana-mana, dan aku baru lihat di sini sih. Jadi ini eye catching banget begitu aku masuk tadi, dan aku langsung nanya, ternyata ini sintetis rotan dan kesannya kalau ada di rumah kalian langsung berasa estetik pasti ya. Nah, ini juga untuk maintenance-nya udah pasti aman ya teman-teman, kalau kalian lap pakai air itu nggak masalah. Nah, pastinya di Pineapple Lifestyle Furniture sendiri itu kualitasnya udah standar ekspor loh. Nah, kita lihat lagi yuk ke dalam. Di sini tuh disediakan ada juga yang untuk meja dining berikut dengan bangku-bangkunya ya teman-teman. Jadi ini kalian bisa lihat nih, udah terbuat dari rotan, ada yang anyaman juga, dipadupadankan dengan stainless juga. Jadi kalian bisa sesuaikan kebutuhan dan sukanya desain kalian tuh seperti apa. Nah, kalian kalau perhatiin nih, di sini tuh ada kayak embosan gitu. Nah, ini tuh bagus banget nih, unik sekali. Jadi untuk merek mereka sendiri ditaruh di produknya tuh udah seperti detail banget ya. Dan menurut aku dari detail seperti ini aja, kalau udah bagus dan niat seperti ini pastinya kualitasnya udah bagus ya. Nah, area sini kalian bisa lihat mereka juga menyediakan ada high chair seperti ini, ada dari rotan, terus bisa buat kafe-kafe ataupun rumah kalian mau didesain dengan nuansa tropical ya pastinya. Udah gitu di sini Pineapple Lifestyle Furniture juga sudah bekerja sama dengan hotel bintang 5 di Bali seperti Conrad, seperti Samsara Ubud, you name it lah, pokoknya semua hotel bintang 5 udah pasti pernah bekerja sama dengan Pineapple Furniture. Nah, ini di belakang aku merupakan salah satu best sellernya nih. Bangkunya ini ada anyaman rotan, terus dipakein kayak dudukan gini. Nah, bawahnya ini kayu teman-teman. Nah, ini bagus sekali dan aku mau iseng duduk. Ah, ini nyaman gak ya? Wah, ternyata enak banget ya, benar-benar kokoh. Terus aku udah lihat juga ini kayak produknya juga smooth dan gak ada tajam-tajam untuk kayu-kayunya, jadi oke banget. Wah, nah tadi aku udah ngomong ya teman-teman, kalau Pineapple ini menyediakan furniture untuk indoor dan outdoor. Jadi yang ada di area sini ternyata itu untuk indoor nih. Nah, kalian udah lihat nih kanan kiri belakang aku. Nah, ini bisa jadi ide untuk interior rumah kalian untuk area living room. Nah, kalian juga bisa lihat ya, dia punya perpaduan warna kayu itu semuanya harmoni ya teman-teman. Dan juga ini kesannya apa ya, simple, elegan gitu. Jadi nggak terlalu heboh yang mewah banget gitu. Nah, ini cocok banget nih untuk kalian yang lebih suka interior yang terasa hangat, terus warm gitu ya, dengan warna-warna yang kayak
membumi seperti ini nih. Ini cocok sekali. Dan menurut aku kalau rumah kalian pengen berasa homey, pastinya furniture-nya juga harus dipilih dengan seksama nih. Nah, ini cocok sekali untuk interior rumah kalian supaya lebih homey pastinya. Udah gitu biasanya nih kalau aku pengalaman pernah beli nih yang kayak kayu-kayu rotan gitu. Nah, itu kalau yang pengerjaannya kurang bagus itu kayu-kayunya tuh kayak tajam dan rotannya tuh kayak ada serat-serat. Tapi di sini so far yang aku lihat itu nggak ada ya. Jadi kualitas kontrol mereka tuh bagus sekali. Smooth udah pasti karena mereka juga bekerja sama dengan Hotel Bintang 5 di Bali. Nah, ini juga aku mau lihat lagi nih. Ada partisi. Ini keren banget ya teman-teman dan unik menurut aku. Ini kayak ada kayu-kayu gitu, bisa dibikin kayak seperti ini gitu loh. Nah, ini bisa jadi ide kalian juga kalau kalian mau bikin di rumah kalian, kalau dibikin partisi kayak lemari gitu udah biasa ya. Nah, ini sih luar biasa. Unik sekali dan pastinya akan menambah keestetikan rumah kalian. Nah, kita lanjut ke sana. Di situ ada area dining room. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih, bangkunya tuh beda-beda. Nah, ada bangku yang terbuat dari semua full kayu, ada bangku yang dengan kakinya stainless steel, maupun ada bangku yang ada perpaduan anyamannya nih. Jadi dipadupandankan dengan anyaman maupun seperti ini nih. Jadi oke banget sih dan menurut aku unik sekali. Nah, pastinya kalian tinggal pilih produk yang sesuai dengan desain yang kalian suka nih. Karena di sini banyak sekali pilihannya dan produknya semua nggak ada sistem PO ya. Ready stock semua loh teman-teman. Dan untuk harganya kalian bisa nanti langsung lihat di websitenya. Jadi ini merupakan salah satu desain kursi untuk area outdoor ya teman-teman. Nah, ini ada high stool-nya juga dan ada yang bangku seperti ini. Yang aku suka itu detailnya, dia dipadupandankan dengan seperti rotan itu ada stainless steel juga. Terus udah gitu warnanya tuh tone-nya tuh masih natural banget ya teman-teman. Jadi ini kalau kalian maintenance-nya tuh pasti gampang banget nih kalau dengan warna-warna tone seperti ini. Nah, kita lanjut lagi ke dalam, itu masih banyak produk-produk yang kalian bisa jadikan pilihan kalian ya. Nah, kalau di sini nih showroomnya ini dibikin seperti area cafe, ada bangku-bangku. Nah, bangku-bangkunya ini macem-macem ya teman-teman. Kayak tadi aku udah mention yang di area indoor tuh ada seperti ini, yang ada anyamannya. Terus dengan kayu, ini kayunya juga warnanya gelap. Jadi kalau kayu warna gelap tuh masih kayak jarang gitu ya teman-teman. Tapi di sini tuh udah ada. Dan di sini kalau kalian lihat tuh ada rotannya juga, dipadupadankan dengan stainless steel. Dan kalau kalian yang nggak begitu suka banyak rotan, kalian bisa pilih yang ini nih. Dia ada kayunya, ada stainless steel juga, tapi ada detail rotannya sedikit. Jadi benar-benar detailnya kalau di sini tuh desain produknya benar-benar dipikirkan dan kalian bisa langsung datang untuk konsultasi seperti apa untuk penggunaan ruangan seperti apa. Jadi materialnya bisa disesuaikan dengan ruangan yang akan kalian gunakan. Udah gitu di sini juga banyak pilihan furniture seperti ini nih. Nah, ini kalau sofa ini bisa buat di outdoor ya teman-teman karena di sini anyaman rotannya itu terbuat dari rotan sintetis. Nah, kalau yang di depan situ itu bisa buat area indoor. Nah, ini yang sofa-sofa juga warnanya masih natural sekali, yang pasti kalian gampang untuk padupadankan dengan interior di rumah kalian nih. Keren banget pokoknya, kalian bisa langsung datang ke sini ataupun langsung cek websitenya untuk konsultasi dengan kebutuhan furniture kalian.
Jadi di sini juga ada produk seperti parasol ini ya teman-teman. Jadi mereka tuh juga menyediakan parasol. Nah ini salah satu desainnya. Nah masih banyak produk-produk parasol yang lain. Nah ini bisa kalian taruh di area swimming pool outdoor kalian. Berikut juga dengan bangku-bangkunya, area coffee table seperti ini untuk santai-santai di area swimming pool pastinya. Nah buat kalian yang punya hotel di sini pastinya kalau pakai parasol bisa ditaruh di samping swimming pool nih, tinggal ditambah bangku resting untuk berjemurnya aja. Nah dari warna-warna tonenya juga masih oke banget ya teman-teman, dan ini simple, elegannya dapet. Udah gitu di area sebelah sini tuh masih ada meja untuk area breakfast nih, yang tadi aku bilang nih kalau kalian punya taman atau kebun di area rumah kalian yang kalian bisa taruh untuk meja breakfast besar seperti ini. Nah ini sih desainnya oke banget ya teman-teman. Udah gitu bangku-bangku untuk outdoor ini bisa kalian jadikan, kalian pilih sesuai selera pastinya ya, karena macam-macam nih, banyak sekali. Ada yang rotan, ada yang anyaman dengan warna-warna yang pastinya juga bermacam-macam juga. Nah kalau sofa seperti ini nih bisa buat outdoor dan indoor ya nih. Nah menurut aku sih unik banget nih yang ini nih, lucu banget ya kalau kalian taruh di pojokan ruang tamu atau di area taman, itu juga oke banget nih sambil ngopi-ngopi ngeteh sore gitu lah. Udah gitu untuk semua produk di Pineapple Lifestyle Furniture ini terbuat dari 100% lokal ya teman-teman, karena dibuat oleh pengrajin-pengrajin terbaik di tanah air. Jadi ini benar-benar buatan Indonesia yang wajib banget kalian banggain nih, karena produknya benar-benar udah bisa buat ekspor, jadi udah pasti oke banget kualitasnya. Di video kali ini seru banget ya pastinya, kalian bisa melihat bermacam-macam desain untuk produk-produk yang ditawarkan di Pineapple Lifestyle Furniture sendiri. Nah untuk harganya, karena produknya banyak sekali dan ready stock, kalian bisa langsung kepoin dia punya website di www.itspineapple.com seperti yang ada di description box di bawah nih. Kalian bisa langsung dapetin gratis ongkir dan diskon 10% untuk order pertama kali ya. Nah udah gitu kalau kalian mau tambah diskon lagi, kalian bisa pakai kode voucher aku nih. Kode vouchernya adalah PINVINA seperti yang ada di description box di bawah. Nah kalau pakai kode voucher aku, kalian bisa langsung dapetin diskon 15%. Jadi pokoknya produk-produk di Pineapple Lifestyle Furniture ini semuanya ready stock, dan kalian kalau beli itu langsung bisa diantar ke rumah kalian. Jadi kalian nggak perlu nunggu-nunggu, nggak perlu ikut PO, semua yang ada di website itu ready stock. Kalian bisa langsung pilih desain yang kalian suka pastinya. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Saya Vina Saputra. Sampai jumpa di project berikutnya. Salam sehat selalu. Dadah!